dua dicapelkan. Dua nana hiji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi manna alayna binabihi wa habibihi wa rasulih wa safihi wa kalimihi wa khalilih إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. وَقَالَ تَعَالَى قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. وقال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah yang sangat dicintai dan yang sangat dimuliakan, keluarga besar Majlis Ta'lim wa Da'wah wa Salah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam, keluarga besar Masjid Jami' Nurul Falah, Hafidhukumullah wa Ra'akum wa Barakalakum wa li jami'i ma mannallahu bihi alaikum wa ala ahlikum fi dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Kita semua bersyukur kepada Allah bahwa malam ini dan sampai saat ini kita dikasih petunjuk oleh Allah kepada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah,
dan yang dijanjikan oleh Allah bagi siapapun yang melaksanakan perkara-perkara tersebut. Allah berjanji akan melimpahkan warna-warni kebaikan daripadanya. Akan melimpahkan karunia, ampunan, rahmat, barokah daripadanya. Akan mengangkat derajat hamba-hambanya yang menjalankan perkara-perkara tersebut. Akan memasukkan hamba-hamba tersebut ke surganya dan akan menjauhkan hamba-hamba tersebut dari api nerakanya dan siksanya. Akan mengabulkan doa-doa hambanya. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah atas karunia ini, yang mana kumpulan ini adalah kumpulan yang penuh dengan anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kumpulan yang tersambung ke hadrat Allah Jalla Jalaluhu wahdah, tersambung ke hadrat Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Melalui kumpulan ini, hati kita semua diingatkan oleh Allah kepadanya dan kepada kekasihnya teragung, Rasulnya termulia, yang Allah jadikan sebagai rahmat bagi segenap alam semesta, yang Allah jadikan imam bagi seluruh hamba-hambanya, yang Allah jadikan penolong seluruh makhluknya pada hari kiamat, yang Allah jadikan penutup kenabian kerasulan, yang Allah jadikan pembuka kenabian dan kerasulan, yang Allah jadikan bahan pokok bagi penciptaan seluruh makhluknya, yang Allah jadikan pemula wujud seluruh ciptaannya, yang Allah jadikan
penghias keratonnya, penghias surganya. Yang Allah jadikan rahasianya seluruh rahasia dan cahayanya semua cahaya, juga ruqyah bagi seluruh makhluknya. Yang Allah jadikan satu-satunya pintu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebaikannya kepada makhluknya melalui pintu tersebut, dan Allah menerima amal hamba-hambanya melalui pintu tersebut. Yang Allah jadikan makhluk yang paling awal diciptakannya dan makhluk yang paling awal dibangkitkan dari alam barzakhnya nanti pada hari kiamat, dan makhluk yang paling awal mendapatkan ilham dari Allah pada hari kiamat, perhatian dari Allah, makhluk yang paling awal berkomunikasi dengan Allah pada hari kiamat, makhluk yang paling awal sujud di hadapan Allah pada hari kiamat, makhluk yang paling awal disambut oleh Allah, disapa oleh Allah pada hari kiamat, dan makhluk yang paling awal mendapatkan mandat untuk mengatur segala prosedur pengurusan semua makhluk, penghisaban, timbangan dan sebagainya, sampai ahli surga masuk ke surganya dan ahli neraka masuk ke nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mendapatkan mandat yang paling pertama untuk membela semua makhluk, membuka acara prosesi makhluk pada hari kiamat, dan beliaulah manusia yang paling awal memijakan kedua telapak kakinya di pintu gerbang surga. Ahli surga yang paling awal disambut dan dibukakan pintu gerbang surga baginya, disambut dengan penuh kerinduan dan ta'zim dari semua ahli surga dan para malaikat Allah,
kerinduan surganya dan seluruh yang ada di surga. Beliaulah makhluk yang paling awal mengetuk-ngetuk pintu surga. Dan dibukakannya pintu gerbang surga baginya. Beliaulah ahli surga yang paling awal memijakkan kedua telapak kakinya ke tanah surga. Beliaulah ahli surga yang paling awal bertemu dengan Allah di surga, melihat zat Allah di surga. Dan mendapatkan kenikmatan surga yang tertinggi. Beliaulah satu-satunya utusan Allah yang dikasih nama oleh Allah dengan nama Muhammad. Dan setelahnya ratusan nama-nama. Yang Allah berikan kepada beliau. Dan beliaulah satu-satunya Nabi Allah, Rasul Allah, bahkan makhluk Allah yang dikasih nama oleh Allah dengan dua namanya, yaitu Ar-Rauf Ar-Rahim. Di dalam firman-Nya, bil mu'minina raufun rahim. Beliaulah yang namanya ditulis oleh Allah menjadi penghias dan menjadi kemuliaan, keberkahan bagi arasnya Allah, bagi surganya Allah. Dari mulai pintu gerbang surga tertulis nama besar Muhammad. Di tenda-tenda surga tertulis nama agung Muhammad. Kubah-kubah surga tertulis nama agung Muhammad. Di dedaunan pepohonan surga tertulis nama agung Muhammad. Ditulis nama agung Muhammad. Beliaulah satu-satunya makhluk Allah yang diunggulkan oleh Allah dalam segala kebaikannya. Diunggulkan oleh Allah dalam segala keterpujiannya. Diunggulkan oleh Allah di dalam keilmuannya. Diunggulkan oleh Allah di dalam ketakwaannya. Diunggulkan oleh Allah di dalam kedekatannya dengan Allah. Diunggulkan oleh Allah di dalam ma'rifatnya kepada Allah. Diunggulkan oleh Allah di dalam rasa takutnya oleh Allah.
diunggulkan oleh Allah dalam ketakwaannya kepada Allah, diunggulkan oleh Allah di dalam keagungan, keterpujian semua adat istiadatnya, diunggulkan oleh Allah di dalam keistimewaan khawariqul adatnya, mu'jizat-mu'jizatnya dan irhas-irhasnya, diunggulkan oleh Allah di dalam pangkatnya, diunggulkan oleh Allah di dalam ijabah doanya, diunggulkan oleh Allah di dalam segala karunia-karunia Allah yang Allah karuniakan kepadanya, diunggulkan oleh Allah di dalam kesuksesan dakwahnya, diunggulkan oleh Allah di dalam banyaknya jumlah umatnya, diunggulkan oleh Allah di dalam anugerah-anugerah yang Allah anugerahkan kepada umatnya yang tidak Allah berikan kepada umat Rasul-Rasul terdahulu. Diunggulkan oleh Allah di dalam keindahan zahirnya dan keindahan batinnya, diunggulkan oleh Allah di dalam kesuciannya, diunggulkan oleh Allah di dalam al-akhlakul karimahnya hingga Allah membedakan namanya. Ketika Allah menyebutkan al-akhlakul karimah bagi seluruh Nabi dan Rasulnya, namun bagi beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allah menyebutnya wa innaka la'ala khuluqin azim, al-akhlakul azimah, bukan al-akhlakul karimah. Penyebutannya dibedakan. Diunggulkan oleh Allah dalam perhatian-perhatian Allah kepadanya, dalam pertolongan Allah kepadanya, diunggulkan oleh Allah di dalam makom syafaatnya, diunggulkan oleh Allah di dalam nikmat surganya, hatta tanah surganya, begitu pula umatnya. Segala anugerah yang Allah anugerahkan kepada beliau Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam selalu diunggulkan oleh Allah. Ini makna firman Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Sehingga kita semuanya umat Islam, orang-orang yang beriman, wajib meyakini seyakin-yakinnya, dan tidak sempurna keimanan, keyakinan seorang muslim, seorang mukmin, terkecuali meyakini seyakin-yakinnya bahwa tidak ada makhluk Allah al-akram, yang paling mulia, wal afdal, yang paling afdal di sisi Allah terkecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka setiap muslim kalau belum punya keyakinan seperti itu di dalam hatinya, dia tidak akan meraih kesempurnaan di dalam keimanannya. Kita semua dan seluruh umat Islam di bulan Rabiul Awal khususnya, bahkan di bulan-bulan yang lainnya, sama-sama mendohirkan rasa bahagia kita semua, rasa syukur kita semua atas diciptakannya dan dilahirkannya dan diutusnya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan umat Islam mencurahkan rasa bahagianya tersebut dengan warna-warni amal soleh, dengan warna-warni kalimat thayyibah, dengan bacaan Al-Quran, dengan warna-warni zikir, dengan membaca salawat salam, dengan memuji kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan menceritakan tentang sirah nabawiyah, manaqib, hikayat, sejarah teragung, sejarah keistimewaan, keterpujian, keunggulan, kesempurnaan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dengan warna-warni bahasa, ada yang dengan bahasa Arab, ada yang dengan bahasa negerinya masing-masing atau daerahnya masing-masing. Di samping itu juga ada yang dengan sedekah, mensedekahkan makanan, mensedekahkan minuman, mensedekahkan barang-barang yang lainnya. Yang ini semua merupakan pelampiasan rasa syukur dan kebahagiaan yang bersemayam di dalam hati sanubari umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Rasulnya. Curahan rasa rindunya kepada nabinya, curahan rasa cinta kepada pemimpinnya, figurnya, maha gurunya, kebanggaannya, kenikmatannya yang tertinggi. Sehingga kita melihat, mendengar di mana-mana umat Islam mengadakan berbagai acara-acara yang dinisbatkan kepada peringatan, pengagungan dan syukuran
maulidnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana semua umat Islam meyakininya bahwa diciptakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dipilihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul bagi umat Islam dan dipilihnya umat Islam menjadi umat bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seluruh umat Islam meyakini bahwa ini adalah anugerah terbesar yang Allah anugerahkan kepada muslimin muslimat khususnya. Bahkan diciptakannya dan dilahirkannya Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan diutusnya beliau di muka bumi ini sebagai rasul menjadi rahmat bagi semua alam semesta, menjadi kebaikan bagi semua alam semesta, menjadi keberkahan bagi semua alam semesta. Dan umat Islam kalau menghayatinya pasti semuanya akan tahu dan merasa yakin bahwa kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam oleh Allah dijadikan faktor penyebab bagi kelahiran segala kebaikan dari Allah kepada umat Islam dan kepada semua makhluknya Allah. Sehingga umat Islam meyakininya bahwa maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan maulidul khairat, maulidnya seluruh kebaikan, maulidul kamalat, maulidnya semua kesempurnaan, maulidul fadail, maulidnya semua fadilah, keutamaan, maulidul Islam, maulidul iman, maulidul ihsan, maulidul ulum an-nafi'ah, maulidnya semua ilmu yang sakral yang datang dari Allah, maulidul a'malis salihat, maulidnya semua amal saleh, maulidun niyati shadiqat, maulidnya semua niat-niat yang baik, maulidul kalimati thayyibat, maulidnya seluruh kalimat yang mulia, maulidul akhlaqil karimah, maulidnya semua akhlak yang mulia, alhamidah yang terpuji, maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah maulidul Qur'ani was sunnah, maulidnya Qur'an dan maulidnya sunnah, maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah maulidur rahmah lil alamin, adalah kelahiran rahmat bagi segenap alam semesta, maulidul barakat, maulidnya seluruh keberkahan, maulidus salamah, maulidus sa'adah, maulidul karamah, kelahiran keselamatan dan kelahirannya kebahagiaan dan keberuntungan, kelahirannya kemuliaan di dunia, di barzakh dan di akhirat kelak.
Itulah makna maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka orang yang faham kepada hal ini, mengagungkan maulid Nabi artinya mengagungkan segala yang terkandung dalam maulid tersebut. Mensyukuri maulid Nabi artinya mensyukuri seluruh anugerah. Masya Allah, yang Allah gelar ke seluruh alam semesta dengan wasilah terlebih dahulu dilahirkannya dan diciptakannya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahami oleh kita semua bahwa maulidur rasul, maulidus syariah, maulidut tariqah, maulidul haqiqah. Tidak akan lahir salat tanpa maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan lahir saum, zakat, haji tanpa maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan lahir semua masjid, majlis taklim, majlis salawat, majlis zikir, pesantren-pesantren Islam, tabligh-tabligh akbar, madrasah-madrasah Islam, universitas Islam, sekolah-sekolah Islam tanpa ada maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa maulidur rasul adalah maulidul khairat kulliha, kelahiran seluruh kebaikan seluruhnya. Maka mensyukuri maulidur rasul, mensyukuri seluruh nikmat yang tiada ujungnya, semua anugerah yang Allah anugerahkan ke seluruh ciptaannya, bukan hanya anugerah yang nisbatnya kepada kita saja umat Islam lah, tapi anugerah yang Allah anugerahkan kepada semua ciptaannya. Kita syukuri bersama-sama melewati tasyakur bin ni'mah atas maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah, 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 Allah. Bagi umat Islam yang berpikir ini bukan hal yang samar, bukan hal yang sama, karena hal ini sangat terang benderang, sangat jelas sekali. Itulah kedudukan maulidnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita umat Islam wajib bersyukur kepada Allah. Wajib kita merasa bahagia dengan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita wajib mengingatnya selalu. Dan kita seyogianya harus terus menyebut-nyebutnya selalu, karunia ini atas perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, Allah memerintahkan kepada kita hamba-hambanya agar kita rajin membicarakan, mengobrol-ngobrolkan tentang karunia yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan Allah memerintahkan dalam ayat yang tadi dalam mukaddimah, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kita diperintahkan falyafrahu, harus bahagia ketika kita menyikapi karunia Allah dan menyikapi rahmat Allah. Lalu rahmat Allah yang mana? Karunia Allah yang mana? Nikmat Allah yang mana yang bisa membandingi, apalagi melebihi karunia dilahirkannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahami oleh kita. Jadi membicarakan maulid Nabi
mengingat maulid Nabi, mendongeng-dongengkan maulid Nabi, ini hal yang diperintah. Kalau memang umat Islam ini betul-betul mengerti, betul-betul faham bahwasanya kelahiran Nabi anugerah terbesar, maka bukankah Allah Ta'ala sudah memerintahkan kepada kita harus menceritakannya, membicarakannya selalu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemarin dibicarakan maulid, sekarang dibicarakan lagi, pindah tempat dibicarakan lagi, terus membicarakan maulid. Kan? Kenapa umat Islam kok maulid Nabi terus dibicarakan di sana di sini? Kan? Bukan di sana di sini. Karena umat Islam meyakini maulid Nabi adalah anugerah terbesar yang Allah anugerahkan kepada umat Islam dan kepada semua alam semesta. Sadar atau tidak sadar, mukmin atau kafir, semua kebagian dari kebaikan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini diperintah oleh Allah. Ya. Jadi yang menjadi permasalahannya tinggal satu. Apakah Anda meyakini kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai anugerah terbesar atau tidak? Kalau Anda meyakini bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan anugerah terbesar, maka sudah jelas keterangan Qur'annya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kita harus sering mendongeng-dongengkannya. Dan jelas agia, karena ini adalah rahmat Allah. Ini adalah karunia Allah yang terbesar. Allah, 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 Allah. Dan kita diperintahkan juga oleh Allah dalam ayat yang tadi dalam muqaddimah. Wadzakirhum biayyamillah, Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah supaya mengingatkan kepada kaumnya agar kaumnya pada karunia Allah. Ingat kepada hari-hari di mana di hari-hari tersebut Allah menganugerahkan pertolongannya dan karunianya kepada mereka. Lalu karunia mana yang bisa membandingi, apalagi melebihi karunia diciptakannya, dilahirkannya, diutusnya Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua berdasarkan ayat Quran. Maka tidak heran kalau semua ulama dan umat Islam, ahlus sunnah wal jamaah dari masyrik sampai maghrib, ramai membicarakan kebesaran Sayyidina wa Maulana Muhammad. Masya Allah. Alam hatinya penuh dengan kerinduan dan kecintaan pengagungan kepada Sayyidina Muhammad. Alam hatinya penuh dengan pengetahuan tentang keagungan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Bibirnya basah dengan terus menyebut-nyebut tentang keagungan Sayyidina Muhammad. Telinganya terus dipenuhi dengan cerita-cerita keagungan kebesaran Sayyidina wa Maulana Muhammad. Di kertas-kertasnya penuh tulisan tentang cerita kebesaran Sayyidina wa Maulana Muhammad. Masya Allah, matanya selalu penuh dengan melihat tulisan-tulisan nama besar Sayyidina wa Maulana Muhammad, cerita tentang keagungan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahami oleh kita semua, hayati oleh kita semua. Allah, 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 Allah. Karena semua meyakini bahwa anugerah terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita dan kepada semua makhluknya adalah tatkala Allah menciptakan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Tatkala Allah mendohirkan dari alam gaib
dari alam rahim ke alam dunia yang disebut dengan maulidnya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Tatkala Allah mengutus sebagai rasul di muka bumi ini, setelah beliau menjadi nabi di surga di waktu Nabi Adam alaihi salatu wassalam masih berupa patung di pintu gerbang surga, nabi kita seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Mata wajabat lakan nubuwah, kapan ditetapkannya kenabian?" Ya. Kepadamu, Rasulullah menjawab, ketika Nabi Adam masih antara ruh dan jasadnya. Allah, Allah, Allah. Jadi pembuka kenabian adalah Nabi kita. Penutup kenabian adalah Nabi kita. Ini bagian dari makna Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabak. Itulah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana nama besarnya harus selalu didengung-dengungkan oleh kita. Allah ridha dan Allah mengangkat sebutannya setinggi-tingginya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan aturan bahwasanya tidaklah disebut nama Allah terkecuali nama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun harus disebut-sebut. Ketika turun ayat Quran, wa rafa'na laka dzikrak, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya kepada Nabi kita, wa rafa'na laka dzikrak, dan telah mengangkat kami yang agung bagimu dzikraka, kepada sebutanmu. Turun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah engkau apa makna bahwa Allah ta'ala mengangkat sebutanmu? Rasulullah SAW menjawab, Allahu alam, Allah yang maha tahu. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, Allah berfirman bahwasanya saya, kami, Allah tidak disebut-sebut kecuali engkau juga disebut-sebut. Kami Allah tidak disebut-sebut kecuali engkau juga disebut-sebut. Maka berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini, para ulama fuqaha menetapkan di dalam syahadat tidak sah keimanan seseorang yang mau berpindah dari kekufurannya kepada keimanannya kalau hanya bersyahadat kepada Allah saja, asyhadu an la ilaha illallah, tanpa bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula semua ahli tariqah dan ahlul haqiqah, bahwasanya di dalam zikir kepada Allah sulit tidak akan sampai seseorang ma'rifat kepada Allah walaupun memperbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, menyebut Allah, Allah, Allah dan sebagainya, tanpa mengingat hatinya kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kalau Allah diingat, Nabi Muhammad harus diingat. Kalau Allah disebut, Nabi Muhammad harus disebut. Maka semua ahli tariqah di dalam zikirnya la ilaha illallah, pasti nanti di ujungnya ada Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahami. Dan para fuqaha semuanya, para fuqaha wabil khusus dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu,
mensunnahkan ketika membacakan takbir Idul Fitri atau Idul Adha, maka sunnah ditambah dengan salawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan ayat yang tadi. Dan ketika talbiyah bagi orang yang melaksanakan haji atau umroh, ketika membaca labbaik Allahumma labbaik, maka disunnahkan pula membaca salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Allah, 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 Allah. Begitulah ridhonya Allah. Begitulah yang dicintai oleh Allah. Maka kita sebagai hamba Allah, jika ingin dicintai Allah, ketika mengingat Allah, jangan lupa ingat Sayyidina Muhammad. Ketika menyebut-nyebut nama Allah, jangan lupa menyebut-nyebut Sayyidina Muhammad. Ketika mengungkap kebesaran Allah, jangan lupa mengungkap kebesaran Sayyidina Muhammad. Ketika berzikir kepada Allah, jangan lupa bersalawat salam kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Maka majlis-majlis maulid, 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 demi mewujudkan itu, wa rafa'na laka dzikra la udhkaru, kan? Kami tidak diingat, kami tidak disebut-sebut, kami tidak didongeng-dongeng, kan? Terkecuali engkau pun ya Rasulullah harus diingat, harus disebut-sebut, harus didongeng-dongeng. Faham? Dalam majlis maulid Nabi, siapa yang didongengkan? Rasulullah SAW. Siapa yang diingat? Rasulullah SAW. Siapa yang disebut-sebut? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahami oleh kita, hayati oleh kita semua, hayati oleh kita semua. Inilah ajaran Allah yang Allah cintai. Inilah didikan Allah yang Allah ridai. Dalam kehidupan hamba-hambanya sehari-harinya, harus selalu mengingat Allah dan Rasulnya. Menyebut Allah dan Rasulnya. Memuji Allah dan Rasulnya. Berzikir kepada Allah dan salawat salam kepada Rasulnya. Harus terus seperti itu. Harus terus seperti itu. Sehingga di dalam melaksanakan perintah Allah, dalam menjauhi larangan Allah, di sana harus ingat bahwa ini adalah perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah larangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melakukan perintah Allah, maka hati selalu ingat Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menjauhi larangan Allah, maka kita juga ingat Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Faham? Faham? Hayati oleh kita semua. Fahami oleh kita semua. Bagaimana Arsyur Rahman, arasnya Allah, alam yang sangat agung sekali, alam yang meliputi semua makhluknya Allah, di mana Allah mengatur urusan bumi. Dari aras Allah mengatur. Allah sang penguasa aras. Di mana di aras tersebut Allah menaruh dua nama besar yang merupakan ikon dan lambang kebesaran. Arsyur Rahman. Masya Allah. Yang menjadi kemuliaan Arsyur Rahman. Yang menjadi kehebatan Arsyur Rahman ditulis dengan kekuasaan Allah. Di tiang-tiang keraton Allah, dua nama besar yang mana selain nama tersebut tidak ada yang terpampang. Di Arsyur Rahman
Satu adalah la ilaha illallah. Yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tulisannya la ilaha illallah, lalu Muhammad ini disandingkan dengan tulisan nama Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak disimpan di bawah. Ya, tidak la ilaha illallah di atas lalu di bawah Muhammadur Rasulullah, tidak, tapi disandingkan tulisannya la ilaha illallah lalu Muhammad di sini, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah 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 Allah. Maka semua para wali-wali Allah tahu dan semua wali-wali Allah sepakat bahwa cara untuk bisa makrifat sampai kepada Allah, tidak ada cara kecuali harus dengan wasilah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu para aulia Allah melihat bahwa doa yang paling cepat dikabul oleh Allah harus dengan wasilah memperbanyak membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita tidak akan menemukan wali-wali Allah yang memiliki karomah yang hebat yang doanya mustajab, terkecuali mereka semua adalah orang-orang yang hari-harinya memperbanyak salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukuran banyak solawat seperti yang dikatakan oleh Imam As-Sakhawi, ya, Al-Hafidz As-Sakhawi, beliau mengatakan bahwa ukuran banyak membaca solawat sedikitnya adalah 300 kali. Kalau kita ingin masuk kepada kelompok yang disebut banyak membaca solawat kepada Nabi, sedikitnya 300 kali. Kalau belum sampai 300 kali, belum masuk kepada hitungan banyak yang paling sedikit. Ya, hitungan banyak yang paling sedikit. Kalau kita sudah bisa membaca salawat, ya, satu kali duduk 300 kali atau maksimalnya bagi yang malas sehari semalam 300 kali, baru kita disebut orang yang bisa banyak baca sholawat, tapi banyaknya paling sedikit, ya, banyaknya paling sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang isnadnya sahih, beliau bersabda, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling pantas mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, paling pantas lebih dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat, ini makna awlan nas, adalah aktsaruhum alayya salatan, adalah manusia yang paling banyak membaca salawatnya kepadaku, yakni di dunia. Maka para solihin berlomba-lomba, karena siapa sih yang tidak ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tidak ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan siapa yang tidak ingin lebih dekat, ya, lebih dekat dan mendapatkan syafaat lebih hebat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu semua menginginkan. Maka orang-orang soleh semuanya hari-harinya memperbanyak salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka al-fakir ilallah mengajak kepada diri al-fakir sendiri dan mengajak kepada semua umat Islam agar hari-hari kita
selain baca Quran, selain zikir, kan, selain amalan-amalan yang lain, perbanyaklah solawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Harus terhitung oleh kita. Pokoknya jangan kurang dari 300 kali. Jangan kurang dari 300 kali. Kalau bisa sehari semalam sampai 1000 kali. Ya, kalau kita sibuk solawatnya yang pendek-pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu terus baca itu. Insyaallah. Allah Allah Allah. Dan Buya sudah menulis di dalam buku hijau, buku wirid, ya. Salawat masyhur. Kalau bisa itu salawat masyhur dibaca semuanya. Semua jenis-jenis salawat ada yang terbaca. Jumlah 1000 itu macam-macam semuanya. Ya. Kalau kita waktunya sempit, maka yang paling sedikitnya itu yang lebih diperbanyak. Tapi ada semuanya. Kenapa? Karena salawat masyhur ini, setiap salawat itu mengandung khasiat yang berbeda-beda, yang sangat hebat sekali khasiatnya, agar kita mendapatkannya. Insyaallah keberuntungan hanya bagi orang yang rajin beramal. Catat, keberuntungan hanya bagi orang yang rajin beramal. Bukan banyak ngomong. Bukan banyak ngomong. Ya. Ajengan juga, ya. Kiai juga, yo. Jangan terlalu banyak ngomong. Tapi juga harus banyak amal. Ya. Kenapa? Karena keberhasilan, kesuksesan hanya bagi orang yang rajin beramal. Ayo catat dari sekarang, hari-hari kita sudah dapat berapa salawat, baca Quran, berapa juz setiap hari, gitu kan? Zikirnya, baca la ilaha illallahnya, istighfarnya, gitu kan? Baca kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Harus dideteksi oleh kita, harus dimanage oleh kita, kan? Itulah manajemennya muslim dalam hidupnya. Manajemen muslim dalam hidupnya harus seperti itu. Jangan ikut-ikutan kepada manajemen kehidupan orang-orang kafir, kan? Kalau kehidupan orang-orang kafir kan lain manajemennya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, gitu kan? Kan lagunya juga lain, gitu kan? Bangun tidurku terus, jangan lupa, terus, habis mandi, terus, membersihkan, mana sholatnya? Ada nggak sholatnya? Ada, nggak ada sholat, wala doa, wala bersyukur kepada Allah. Ya, itu manajemen orang lain. Manajemen muslim bukan begitu. Bangun tidur jangan keburu subuh. Harus bangun tidur itu sebelum subuh. Begitu bangun tidur mengingat Allah. Bangun tidur mengingat Allah. Ya, bersyukur kepada Allah, memuji Allah, baca doa. Lalu setelah itu masuk ya, kemana? Ke kamar mandi, ya. Lalu apa? Bersihkan badan. Mandi dengan niat, ya. Mandinya juga dengan niat untuk ibadah, sehingga mandinya mandi ibadah. Tuh, terus wudu, ya. Bersihkan semuanya. Segalanya dibersihkan, giginya, segalanya, bukan cuma gosok gigi saja. Segalanya dibersihkan, insyaallah. Lalu setelah itu sholat. Tuh. Sholat apa? Sholat tahajud. Tuh. Setelah itu apa? Setelah itu munajat kepada Allah. Istighfar wabil asharihum yastaghfirun. Istighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah di waktu sahur. Nah. Itulah akhlak orang-orang soleh sambil menunggu subuh tiba. Ya, lalu sholat subuh berjamaah, lalu beres sholat subuh wirid pada sholat,
beres wirid ba'da sholat. Nah, baru setelah itu ya, menjalankan hidup ini. Nah, sampai kasab mencari rezeki yang halal. Nah. Pahami oleh kita. Pahami oleh kita. Baca Quran sebelum pergi ke kantor. Baca dulu Quran. Ya. Imma di waktu sahur, wa imma setelah sholat subuh dan wirid subuh. Baca Quran. Baca dulu salawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat berapa ratus itu salawatnya. Pagi-pagi ini sebelum bekerja. Nah, lalu kasab dengan niat mencari bekal untuk ibadah kepada Allah. Dan cara kerjanya juga harus sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Yang diridhai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisnisnya harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, bukan cuma niatnya saja, tapi praktek bisnisnya juga, ya kan? Harus sesuai dengan aturan Islam. Nah, terus sampai siang, penuh juga dengan ibadah. Ada sholat duhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya. Bagaimana manajemen muslim dalam kehidupannya ketika mau tidur? Ketika mau tidur harus dalam keadaan bersih, badan bersih, kan? Sudah mandi, kan? Pakaian bersih dan punya wudu, kan? Sudah beres sholat isya, sholat ba'diyah, sholat witir, ya, bereskan dulu. Nah, bagi orang-orang yang khawatir nanti ketiduran, ya, sehingga tidak bisa sholat witir di akhir, sholat witir dahulukan. Tapi bagi yang sudah terbiasa, yang tadinya ahli mujahadah, ya kan? Nah, sholat ba'diyah dahulukan, nanti witirnya di akhir. Ya, bangun malam, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat itu, sholat ini, baru ditutup dengan sholat witir. Nah, seperti itu. Itulah manajemen kehidupan muslim. Jadi kita harus punya manajemen sendiri. Setiap hari harus tahu kita bahwa hari ini saya sudah baca Quran segimana, bahwa hari ini saya sudah baca sholawat segimana, bahwa hari ini saya baca la ilaha illallah segimana, bahwa hari ini saya terus sampai hari ini amal soleh, kan, yang belum saya lakukan apa saja dari bentuk-bentuk amal soleh yang berbeda-beda. Diusahakan sehari semalam semua bentuk amal soleh harus ada. Hatta sodakohnya setiap hari harus ada, kan? Segalanya, segala bentuk amal soleh harus ada. Karena setiap jenis amal soleh nanti ganjarannya juga berbeda-beda. Sehingga ya, nanti di surga kita akan menerima warna-warni ganjaran dari Allah dari warna-warni amal soleh yang pernah kita lakukan di dunia. Itu manajemen kehidupan muslim. Eces? Tong hees atau? Alhamdulillah. Sudah dulu ya. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat. Khususnya bagi yang ngomongnya, umumnya bagi yang mendengarkannya. Kita semua mendapatkan segala anugerah yang Allah anugerahkan di malam ini, di majelis yang mulia ini. Dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah. Begitu pula dosa keluarga kita, orang tua kita, leluhur kita, guru-guru kita, murid-murid kita, saudara-saudara kita, dan dosa muslimin muslimat, mu'minin mu'minat. Dan semoga melalui majelis ini segala aib kita ditutupi oleh Allah, dan aib muslimin muslimat ditutupi oleh Allah. Dan juga semoga segala hajat kita, hajat muslimin muslimat, apa yang dicita-citakan oleh kita dan oleh mereka dari segala kebaikan dunia dan akhirat dikubur oleh Allah. Dan mudah-mudahan secepatnya
Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya cepat dicabut dari COVID-19. Dicabut Indonesia ini dari segala balanya, ya. Dicabut segala fitnahnya. Dicabut segala wabahnya. Dicabut segala keburukannya. Dicabut permusuhannya. Semoga Indonesia menjadi negeri rahmat, negeri barokah, negeri keridhaan Allah, negeri cintanya Allah, negeri pertolongan Allah, negeri hidayah Allah. Semoga menjadi negeri para walinya, negeri para ulamanya, negeri para syuhadanya, negeri para solehinnya. Semoga Allah jaga bangsa dan negara kita dari segala kejelekan, dari siapapun yang akan merusak. Semoga Allah menjayakan bangsa Indonesia, menjadikan bangsa yang subur dan makmur, menjadikan bangsa yang sejahtera, bangsa yang mulia, bangsa yang menjadi uswah hasanah bagi semua bangsa-bangsa di muka bumi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelesaikan segala permasalahan yang menimpa bangsa ini, yang sekarang permasalahan di Papua semoga cepat diselesaikan oleh Allah, dan semoga Allah cepat menyelesaikan permasalahan umat Islam di muka bumi ini, yang ada di Syria, yang ada di Palestina, yang ada di Irak, yang ada di Yaman, dan di negara-negara lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada muslimin muslimat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, kejayaan dan kemenangan bagi muslimin muslimat atas siapapun yang memusuhinya, atas siapapun yang mendzaliminya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan muslimin muslimat dari segala beban-bebannya, dari segala kesulitannya, dari segala hal yang menakutkan dan menyedihkan mereka semua, yang merugikan mereka semua, yang menghinakan mereka semua. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisirri Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian yang bisa Fakir sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Dan jangan lupa insyaallah pada tanggal 6 Desember. Tanggal berapa? 6 Desember acara Maulid Akbar di Pondok Pesantren Asy-Syifa wal Mahmudiyah di Simpang Pemulihan Sumedang. Ya, pagi hari jam 8, jam 7 pagi hari sampai zuhur. Dan juga jangan lupa pengajian bulanan, rutin bulanan syahriyah pada tanggal syahriyah bulanan. Ada tanggal berapa? November tanggal? Tanggal 1 November ya, tanggal 1 November pengajian bulanan. Dan maulid di makom apa di Jelegong ya? Makom apa tanggal Ahad sekarang, hari Ahad sekarang. Pagi-pagi tanggal 25 ya, waktunya hanya sampai zuhur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.